Hello, sebenarnya apa khabar? Hari ini saya nak buat video tentang Kokosatsu Malaysia. Video sema tentang Kokosatsu Malaysia. Jangan risau, jangan keliru dengan gambar-gambar berjaya ni. Saya cuma ambil gambar ni sebagai piasan saja. Maklumlah, mesti orang akan fikir saya nak ajak tak sini, tapi tak. Saya cuma nak buat video sema tentang filem Kokosatsu Malaysia yang akan keluar, iaitu Haji Perkasa. Mesti dah tahu kan? Ni Haji Perkasa ni. Mesti ramai yang tertanya kenapa saya tunjukkan gambar ni sebagai piasan. Sebab ni, sebab Singapura pun tak dikatakan ni ada Kokosatsu Malaysia sendiri, iaitu Ryan Singa. Apa ni? Singa apa ni? Lupa. Daripada Singapura Kokosatsu ni, lupa pula. Tak pula. Yang ni pula daripada Thailand. Yang ni Kokosatsu ni, yang ni saya tak pernah tengok. Yang ni Vietnam saya tak pernah tengok. Yang ni daripada Brunei. Tak tahu lah, saya tak pernah tengok. Yang ni daripada Indonesia, Satya Bima. Yang ni negara mana saya tak tahu lah. Brunei Darussalam tak buat Kokosatsu mereka sendiri ke? Ya, mereka belum apa? Belum cukup bajet asalnya. Malulah, Kokosatsu sekarang ni agak mahal juga buat Kokosatsu. Jadi nak kena minta syarikat mainan, nak kena tolong sekali. Kokosatsu bukan saja tentang syarikat untuk buat mainan, tapi juga sebagai hiburan. Contohnya macam kita pernah ajak tak suka Kokosatsu Jepun sebelum ni, iaitu Yujin Mabuya berjaya Yujin juara. Tapi taklah berjaya seperti apa yang kita harapkan. Jadi Haji Perkasa ni untuk apa? Untuk Malaysia. Ada juga mereka dah buat komik dengan cerita buku dia. Pelakonnya ni saya tak kenal, sebab saya tak pernah tengok dalam cerita lain. Saya tak kenal nama-nama pelakon ni. Dari ala ada kenal cerita komik ya, sebab saya tahu Haji Perkasa ni ada katanya dia dah dibuat buku komik dia sendiri. Ya, itu yang saya dengar. Katanya dibuat komik yang Haji Perkasa ni bertemakan harimau Melaya. Ya, yang katanya dia bertukar gunakan jam. Katanya bertema macam kamera je, tapi ini tukar gunakan jam. Saya ingat kamera je apa, saya tak tahu lah. Ya ni, kat atas kepala ni saya rasa macam timer Atomic 7. Agak dia bertembak ke? Ni tentang ni saya tak cukup maklumat. Masih baiklah, Kokosatsu channel YouTube Indonesia ni, iaitu Kokosatsu Indonesia, dah buat dah video tentang tujuh Kokosatsu daripada negara yang tak apalah. Nanti saya beritahu. Tak apalah, ada bincang nyok sini kat channel YouTube ni. Zirah Pendekar Adiwira Adi Perkasa. Tidak hanya di Singapura, di Malaysia pun juga pernah ada proyek Kokosatsu semacam itu dengan judul Zirah Pendekar Adiwira Adi Perkasa, yang merupakan karya Heroes Art Studio, mengambil konsep yang mirip dengan Metal Hero dan juga Kamen Rider, yakni pahlawan tunggal dengan berbagai form. Sama seperti kebanyakan Kokosatsu Asia Tenggara lainnya, Adiwira Adi Perkasa juga mengusung tema mitologi lokal setempat dengan eksekusi yang lebih modern. Bercerita tentang seorang pahlawan yang dipilih untuk melawan kekuatan kejahatan yang disebut Bara, sebuah organisasi bernama Laksamana telah menciptakan batu berkekuatan tinggi yang dapat digunakan untuk melawan bara tersebut. Mereka menciptakan perangkat yang memungkinkan penggunanya untuk meningkatkan kekuatan dan berubah menjadi prajurit yang kuat yang disebut Adiwira. Adiwira di bawah organisasi Laksamana bertanggung jawab untuk melindungi umat manusia dari kekuatan jahat dan memurnikan kedamaian. Desain karakternya juga berasal dari pakaian tradisional Melayu yang meliputi tengkolong, keris, parang, selendang cindai, dan masih banyak yang lainnya, yang didesain secara modern untuk menarik perhatian anak-anak. Serial ini juga dimaksudkan untuk memproduksi merchandise seperti mainan, kartu, pakaian, makanan, dan juga minuman yang dapat diekspor ke seluruh dunia. Ya, itu dah Kokosatsu Malaysia, iaitu maaf tadi, pelincin tadi. Maklumlah saya rakam ni guna handphone. Jadi ya, maaf pasal tadi tu. Ya,
Oh ya, selain itu kokos asli Malaysia ada juga yang macam robot, iaitu apa ni, faktor apa, faktor 57 adalah kokos asli Malaysia yang perkenalkan robot. Ia belum tukar jadi manusia lah. Okey, itu sahaja yang saya nak beritahu tentang kokos asli Malaysia yang sekarang ni. Sehat. Saya tak tahulah bila Adi Perkasa ni nak keluar. Saya harap cepat-cepat keluar lah, supaya saya memang nak tengok kosaksi Malaysia ni harap laku macam kat Jepun tu. Okey, itu saya cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bertakap pesan saya, bertakap macam. Bye.